السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Satu perkara juga yang berlaku tempat kita 2-3 hari yang telah lepas, nah, kita dengar berita ada seorang lelaki curi kereta lah. Nah, ketika tuan dia duduk beli beli barang di Sewin ataupun di Kedah, nah, bukan sekadar ambil kereta, dia ambil bahkan anak. Nah, ambil anak 3 orang. Lepas tu dia tahu anak di tengah jalan. Nah, ambil kereta akhirnya. Kereta tadi pergi tahu kawasan aku. Aku jingok aku anak dah lebih kurang. Jadi kalau sebelah atas tadi kita dengar berita semua. Tapi kawasan rumah kita ni jarang sangat benda-benda di sini. Curi kereta kemungkinan ada. Curi kereta, curi motor. Tapi awak lari sekali dengan anak-anak ni, nah, benda yang jarang berlaku lah untuk kita tu. Jadi cuba kita perasan kata kalulah atas kereta tu keluarga kita, anak-anak kita, awak lari ke demo, berasa lagu mana, susah hati. Orang curi tu kita nak kata gila, bodoh, tak mungkin lah kerana pandai bawa kereta. Nah, boleh bawa kereta, boleh buat lari, boleh gambar tu, cerdik lah. Nah, saja jahat lah, saja tak molek lah. Jadi sebenarnya benda ni ni bukan hak ni saja dok lah. Hak lain-lain lagi pun support hak benda hak berlaku rumah kita ni. Kata lepas pada corona tadi, anggap kata amin dah sepatutnya kita ni, tapi dah ada lagi. Nah, kena buat lari kereta, kena bakar pun minyak, kena bakar sewin. Nah, tak ada berhentikan diri. Nah, baru rasa nak seni, baru rasa kata nak boleh cari makan, mula tiba orang lain pula rumah kita ni. Nah, jadi susah kan gapo Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam satu hadis ketika ada dalam musafir sahabat ni ada burung seekor. Nah, ini hadis ni. Hadis sahih lah. Hadis sahih. Ada burung seekor. Burung dari sarai dia tak ada anak dua-dua ekor. Nah, kata sahabat fa'akhadna farkhaiha, kita pun ambil burung anak dia dua ekor tadi, budak mu kita lah. Nah, ambil anak burung dua ekor. Lepas tu Nabi mari duduk kelih burung ni pelik. Nah, duduk gelu besar, duduk gobar, duduk tak segati kerana ilah anak-anak ilah. Maka Nabi kata, siapa yang menyebabkan mak burung ni sakit hati, atas dah anak dia, atas klik pada mak dia. Nah, tu burung. Nah, burung ni pun, nah, dengan anak, dengan telur ni, dia ada berasa juga. Dan anak dia, dia berasa sedih. Telur dia, dia berasa sedih. Nah, Nabi kata, siapa ambil anak dia, atas klik. Nah, ni Nabi SAW dia tahu. Kerana Nabi kita ni, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin," rahmat. Dan burung, binatang, manusia, jin, semua Nabi ada rahmat. Jadi, salah satu daripada rahmat yang kita kena tani di dalam jiwa manusia pada masa sekarang ni, we rasa kesian. Nah, we rasa kesian kita nak ambil kereta demo, kelihan nak cucu demo tu. Ataupun kita nak buat jahat ke demo. Nah, kita nak buat jahat ke demo, nak kerenak demo, kita kena ingat kata, kalulah kita berubah seorang tadi, orang belakang dia ramai lagi. Dia ada anak, dia ada bini, dia ada cucu, dia ada anak saudara. Bakalulah dia tu adalah tulang belakang hok keluarga. Nah, apa nak jadi? Nah, dan banyak mana rumah kita ni anak-anak yatim hasil daripada berlaku.
dah hasil pada balo, hasil pada tikai dan sebagainya. Nah, wal'iyadu billah. Jadi nak ayat sini ni muslimin yang dirahmatul Allah, di dalam Islam ni dia tak say kita seluruh, kita seluruh dengan gu ni menyebab gu kita ni berasa takut, berasa gelu gesah, berasa usik. Kita seluruh tak boleh dah. Misalnya kita lepas pada semayang ni terasusuk mutur Datuk ni dah disusuk belakang ni. Tuan dia turun, ha, mutul warna ambil ke demo lah pun. Nah, ha, lepas ada tu kita rayak dia. Tak boleh dah dari Islam. Nah, kerana Nabi sendiri pun, Nabi ada sebut, la ya'khudhu ahadukum mata'a akhihi. Jangan sekali-kali kamu ambil barang saudara la jadan wala hazilan. Sama ada kita seluruh ataupun suruh. Kita nak seluruh dengan dia, ya, kita ambil barang dia, kita tak klik pula. Jadi menyebabkan dia tadi susah hati, menyebabkan dia tadi berasa kata bagai dia hilang, tak boleh dah dari Islam. Seluruh pun tak boleh. Ha, ni dari Islam dia, dia ada hukum, dia ada undang-undang dia, walaupun hati orang pun dia kena jaga. So yang kedua pula, sahabat ni di dalam satu perjalanan ni ada seorang lelaki daripada golongan sahabat ni tidur. Nah, tidur di atas unta dia, jenera lah kita kata. Jenera di atas unta dia. Mari seorang lain lagi, mari ambil anak panah dia. Mari ambil anak panah dia. Dia bangun ni terkejut. Nah, anak panah dia mana? Ha, dan kalau kerana anak panah pisah ni supaya alat senjata lo ni lah. Nah, kalau kita kata seorang tu bawa pedih ke, bawa alat api ke, tiba-tiba tak bangun kabar ni, ah, tak ada pinggir misalnya. Ah, gobar juga, takut juga. Nah, curi demo ke berapa. Jadi sahabat ni pun bangun tadi kelih. Anak panah tak ada. Kejut. Maka Nabi kata lagu mana? Nabi ada sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin, tak halal. Barang yang tak halal, benda tak halal bagi seorang lelaki, ayurawi'a musliman, dia menggerungkan seorang Islam. Dia buat satu perkara menyebab orang Islam rasa takut, rasa gerung, rasa gombar, rasa gelugusah, tak halal bagi orang Islam buat lagu tu. Nah, tak boleh bagi orang Islam nak buat satu benda menyebabkan seorang lelaki tadi rasa takut, rasa gerung, rasa tak sedar hati, rasa susah hati. Tak boleh dah. Nah, dalam Islam tu dia tak boleh lagu tu. So yang kedua pula di dalam Islam ni juga, nah, Nabi ada sebut kata, man asyara ala akhihi bisilah, siapa ada alat senjata, ada pedang, ada pisau, ada anak panah, ada kerih, lepas tu pergi duk tunjuk di atas muka saudara dia, pergi ku ke, pergi acu pada saudara dia ke, Nabi kata la'anatul malaikah hatta yantahiya, malaikat laknat dia. Ha, siapa ada alat api ke, alat senjata ke, buat lolok ku demo, nah, ambil muncul bedih, nah, giltok atas dahi demo ke misalnya, nah, seloro tak seloro sama kan, nah, la'anatul malaikah, malaikat laknat. Ha, bukan manusia biasa, malaikat laknat. Hatta yantahiya, sehingga di waktu umum, sehingga di waktu orang berdiri dia, sehingga di waktu orang alak jatuh dia, sehingga di waktu pisah dia. Nah, tak boleh dalam Islam. Nah, nak orang jadi gerung, jadi takut, jadi susah hati ke apa ni, Islam adalah benda tu benda lagi. Bahkan Nabi sebut pula, fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Ini ada sahih Bukhari. Karena kita tak tahu masa kita dah akak senjata, masa kita duduk acu pisah pedih tadi, menyebabkan syaitan tadi, nah, usaha bisik dengan kita, we berlaku benda tu, akhirnya kita jatuh dalam lubang neraka. Nah, ramai orang ada alat api senjata tadi, tak ada sengeleng tapi, tapi nyagi kena demo. Apa dah? Nyagi kacik.
Nah, syaitan dia nak pergi situ tu. Nah, dia nak pergi situ. Gi kaci. Nah. Berde tadi merpun kena orang. Nah, syaitan dia nak situ. Pasal lagi hak letak pinggir. Nah, letak pisang. Nah, letak kerih pinggir kau gapo nampak kedai belah jalan. Tu ikut jumpa dengan siapa nak balas lako. Nah, kerana dia ada, dia ada alak ni, orang lain tak ada bawa alak. Nah, syaitan dia di situ dah. Nah, seakhir tiga mati waliyahubillah. Khususnya dalam kalangan orang muda. Jadi, nak ayat sini ni. Oh, ni satu benda ni. Nak ayat kata, kita kena kecek. Witimu keamin ni. Witimu rasa senang. Khususnya, orang tempat kita ni, dah lama dah mengalami kepahitan, tak ada rasa senang. Kita rasa kata, kita dalam kata lepas pada corona ni, Malaysia boleh masuk tempat kita, orang berjual pun boleh jual, orang waruh pun boleh hubung. Nah, ekonomi pun akak naik. Nah, dia pun berani, tapi tak juga. Nah, lepas berlaku corona, ada cerita lain pun nak main. Nah, bakar pun minyak, bakar sewit. Berita benda tu, tu orang takut nak mari. Nah, lebih-lebih lagi, kalaulah di dalam hekan tu, ada orang berisuk mati. Berlaku sebuah digolok, bakar sewit. Nah, mati seorang dalam. Nah, kita gambar kata, kalau orang mati itu anak beranak kita. Lagu mana? Nah, sedih sebuah tu. Nah, jadi nak yang kata benda ni, kita tak kata siapa buat, siapa tak ada kata, cuma kita yang hukum. Hukum di segi syariah. Dan hukum dari segi undang-undang Allah Ta'ala ni, dia raya, undang-undang biasa ni dia kecek, dia sembuh. Nah, pasal tu Nabi ni, muslimin yang dirahmatullah, Nabi Ibrahim sendiri berdoa, berdoa, doa lagu mana? Rabbi ja'al hadhal balada, Rabbi ja'al hadhal balada amina. Nah, ya Allah, jadikanlah bumi ni, ni bumi Mekah ni, bumi yang aman, bumi yang selamat, bumi yang tidak ada fitnah, bumi yang tidak ada pergolak. Nah, kenapa dia tahu kata apabila satu-satu tempat tak aman, kita nak buat ibadat buaya. Nah, kalau kita ada dalam bandar ni, eh, rasa tak aman weh. Nak pergi semayang subuh takut. Nah, nak pergi semayang subuh takut, nak buat ibadat pun takut. Lebih-lebih lagi Mekah ni, tempat yang orang seluruh dunia pakat pakat pergi. Nah, pakat lu negeri ni tak amin. Ha, dia tak boleh. Jadi, salah satu daripada permintaan Nabi Ibrahim ni, wujadi negeri amin. Allah Ta'ala terima doa ni. Tuhan kata, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa masuk negeri ni ni, aman, selamat. Nah, jadi berkatnya doa Nabi Ibrahim ni, sehingga negeri Mekah tak pernah jajah, tak pernah kena jajah. Sedangkan negeri Arab tadi banyak kena jajah. Mesir dua kali kena jajah, Perancis, British, Yaman dan negeri-negeri yang berhampiran kawasan itu kena berlaku. Tapi bagi di Mekah ni, nah, bagi di Mekah ni tak kena. Tak ada perawat kata Mekah ni kena jajah, tak ada. Kerana doa Nabi Ibrahim berdoa. Nah, tapi nah, benar ini dia dia penting. Nah, negeri amin, tempat sedap duduk ni dia penting. So lagi, waja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Allah Taala jadi Baitullah ni, nah, tempat yang manusia pergi duduk tumpu situ. Pergi tawaf, pergi buat haji, pergi buat umrah. Dan juga Allah Ta'ala kata jadi tempat yang aman, tempat yang senang. Ha, ni Allah Ta'ala sebut juga. Lepas tu Allah Ta'ala cerita dalam Quran, satu kerajaan yang besar pada masa dulu maju, dia panggil negeri Sabak. Sabak ni satu negeri yang ada di Yemen, di negeri Yaman. Majunya negeri dia, tengah-tengah jalan, duduk jalan tu, kiri kanan buah kayu lebat. Dan nak jemput, nak ambil dengan tangan boleh.
Jalan kita jalan ni kanan kiri penuh dengan buah kayu, penuh dengan tanam-tanam meh. Negeri Arab ni nak ada tanam meh ni pada pasir mungkin benda mudah lah. Ya. Tapi satu negara yang Allah Taala beri nikmat dah cukup. Dah cukup dengan kemewahan. Sehingga Allah Taala sebut dalam Quran, waj'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Allah Ta'ala jadi di antara ahli Sabak ni, ketika dia beriman kepada Allah, ketika dia taat kepada Allah Ta'ala ni, nak pindah di antara Yaman pergi kepada negeri yang Allah Ta'ala berkati, ialah negeri Syam. Nah, allati barakna fiha. Dan syukur dengan dan malam Isra' Mi'rajlah, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna fiha. Bumi yang Allah Ta'ala beri berkat. Jadi di antara Yemen dengan Suria ni kurang zahira. Nampak leh. Dekat selamat pindah ni supaya kita tak kampung patan ni dengan supaya kampung baru. Pada masa tu, pada masa yang tidak ada minyak tak, tidak ada pelita, tidak ada gapo, tapi di antara dua negeri ni nampak kelih. Nak pergi mari sumpah dengan satu kampung, pindah kampung ni pergi masuk kampung lain. Nah. Majunya Tuhan kata, "Wa qaddarna fiha sayr. Siru fiha layali wa ayyaman aminin." Dan orang yang mampu nak pergi jalan pergi mari ni Malaysia. Malam boleh pergi, tengah hari boleh pergi, mak ikutlah masa-masa mana nak pergi di Yaman pun, nak pergi di Yaman, nak pergi di Suria, nak pergi sebelah malam pun tak apa, nak pergi sebelah tengah hari pun tak apa. Ini Allah Ta'ala cerita di dalam Quran. Dia kata tempat ni apabila aman, rihlat asyita wassaif. Nah, negara yang paling aman, ekonomi nak naik, perniagaan nak besar, apabila negeri itu aman, selamat. Nah, tak ada bergolak panggil. Nah, tak ada jadi nampak susah. Apabila susah ni, siapa-siapa tak sikit. Nah, dan salah satu daripada nikmat yang Allah Taala bui di dalam syurga ialah nikmat amin wasa sedap. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuk syurga dengan selamat. Amin. Tak ada siapa nak kata apa. Nah, dalam surah lain, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Nah, masuk dengan selamat, masuk dengan sejahtera, masuk dengan tak ada bahaya. Nah, ini ahli salah satu daripada nikmat yang Allah Taala bui kepada ahli syurga. Dan syariat Allah Taala di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala bentuk manusia nak menjadi amir. Kalau kita klik Islam bentuk para sahabat pada masa jahiliyah, penuh dengan buat jahat, penuh dengan bunuh, penuh dengan balah, penuh dengan bertikai pada masa jahiliyah, bermari Islam ni, nah, fa'allafa baina qulubihim fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Jadi sedaging sedara. Jadi sedara. Nah, daripada musuh, daripada balah, boleh masuk ke mari dengan Aus dengan Khazraj. Islam usaha menjadi negeri itu amin melalui syariat Allah Ta'ala. Dan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kita bilalah ada undang-undang dia nak bentuk manusia menjadi juru melalui semayan. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayan dah orang jadi juru. Orang jadi molek, orang jadi baik. Orang semaya ni orang molek. Nah, orang semaya ni orang molek, orang comel, orang tak kena nak bagi orang. Nah, kalulah semaya kita tu tak leh ajar kita buat benda molek, tak leh larang kita buat benda jahat, cek semaya kita tak sempurna. Nah, semaya kita tak molek lagi. So lagi yo. Nah, haji. Faman farada fi innal hajj fala rafath wala fusuq wala jidal fil hajj. Siapa lagi buat haji juga, tak
tak boleh maki, tak boleh kata hudur, tak boleh baloh, tak boleh gapo, haji pula. Nah. Pas zakat pula uzakim apa? Hak tu yang sebut kata melalui zakat ni menyucikan hati orang. Nah, menyebabkan hak nak baloh, berasa kata benci kepada orang kaya, kita susah demo kaya habis. Kenapa? Karena demo bagi juga zakat kita. Habislah. Ibadat. Ibadat, semua ibadat ni nak bui orang yang menjadi amir. Siapa baloh? Nabi kata yang lebih pada 3 hari dia. Nah. Pada kalau siapa tak kecek dengan orang, Nabi kata orang yang mula, orang yang paling baik, orang yang mula dengan saleh. Orang yang mula kecek. Nah. Patut kalau siapa baloh pula, malaikat tak ampun dosa dia. Setiap hari senang. Nah, hari-hari kami malaikat tak ampun dosa dia. Hatta yastaliha, sehingga dia baik. Nah. Patut Allah Taala jadi pula semaya jemaah. Siapa mari supaya mari boleh dia jumpa sokmo. Orang apa bila dia jumpa sokmo dia baik eh. Dia duduk jauh-jauh dia kecek ya. Waktu gitu hak ni gini bodoh depan sungguh tak apa dah lah. Nah. Hak ni kawalan-kawalan nak ui tempat tu jadi amin. Lepas tu, kalau tak dengar lagi, kalau nampak tak ada amin lagi, Tuhan awak mari buat banjak untuk lungtur, curi. Untuk negeri amin, nak jadi negeri amin, siapa curi, kerak tangan. Dekat kalau dah. Kenapa? Karena kalau ada orang curi dalam masyarakat ni, nak amin lagi, mana dia mencuri barang? Tak boleh taruh, motor pun hilang, kereta pergi beli barang pun nyamik ke demo, anak-anak pun lari ke demo, tak ambil. Nah, kena kerak tangan. Ha, bila kerak tangan ni, dalam Islam ni, dia nak dekat kalau dah. Orang nak curi pun tak buat. Nah, lani ni, tempat kita ni, tak ambil ni salah satu daripada ni. Nah, mula ada curi, mula ada ambil barang, mula ada naik rumah besi-besi tak boleh harap, tak boleh lepas, tak boleh lepas yang ambil yang punya harap dalam klik tadi apa besi yang dia mahu nak naik kereta depan dia 2 mic ada dia bawa dengan motor boleh. Allahu Akbar, dia curi boleh. Apa? Setengah tempat tadi dia curi apa, dia curi mekuk lokal. Apa? Jatuh orang dalam tu. Dah. Jatuh orang dalam tu dia tak kira dah dia nak ya. Ni apa apabila benda ada curi dalam masyarakat tak ambil. Susah. Nah. Lepas tu kalau berlaku pula pembunuhan di dalam Islam, ada pula bot lumpur melalui qisas. Walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Nah, kena bunuh balah. Siapa berani gamuk nak bunuh orang ni, bunuh balah. Dia tak boleh duduk dah. Hari ni dia boleh bunuh orang lain, esok dia bunuh orang lain pula. Pasal tu orang yang mesti merupa tadi. Nah, hak makan upah ni, tak ada salah kenapa ni, kan dia mau makan upah betul-betul ya. Nah, dia berani bunuh orang hari ni, esok dia bunuh orang lain pula. Islam ni kerap tak lah. Nah, untuk nak jadi negeri tu amin. Orang minum arak pula, ada hudud dia juga kena roteng. Kerana apa? Dengan sebab minum arak ni, kereta belaga, kereta terbalik, orang tak tepuh dia, tepuh orang. Nah, kena mampu. Nah, kena mampu. Islam haram dulu lagi benda ni. Kenapa tak nak jadi amir di dalam negeri? Nah, tapi sayangnya, syariat kita tu kawal banyak perkara dah. Nak wih kita jadi juru, nak wih kita tak wih kerenak orang lain. Tapi, nah, dalam masyarakat kita tu duduk timbul benda-benda apa sih waktu buat benda-benda apa sih menakutkan orang dalam masyarakat, menyebabkan orang gerung dengan sebab perbuatan dia. Waliyazubillah. Itulah saja insyaAllah pada pagi ni. Sekadar tu saja. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.